menyukseskan Pekan Kebudayaan Aceh ke-7. Pekan Kebudayaan Aceh ke-7, revitalisasi budaya Aceh menuju peradaban yang Islami. Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah telah datang kepada kita bulan penuh rahmat dan penuh keberkahan. Direksi bersama seluruh staf dan karyawan-karyawati PT Bank Aceh Syariah mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1439 Hijriah. Mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk meningkatkan ibadah secara maksimal. Ramadan, marhaban, marhaban Ramadan. Mari biar dua buah. Bulan Ramadan identik dengan aneka kudapan khas, tak terkecuali di Aceh. Satu di antaranya adalah sambai on pegaga atau sambal daun pegagan. Sambal khas Aceh ini lebih mirip urap. Uniknya, penganan yang satu ini terbuat dari 44 jenis daun. Wah, butuh keahlian khusus untuk meracik. Pun, kalau mau membeli, makanan yang satu ini hanya dijual saat bulan Ramadan. Seperti pemandangan yang terlihat di Pasar Penayung. Disantap sebagai peneman nasi atau dimakan khusus, sambai on pegaga mempunyai cita rasa pedas, asam, dan agak sepat di lidah. Untuk menikmati racikan aneka daun tersebut, cukup membayar Rp5.000 saja. Bagaimana? Tertarik mencoba? Dari Banda Aceh, Nurul Hayati, Serambi on TV.